Syahrini tak pernah lepas dari kesan cetar. Penyanyi berdarah Sunda ini punya gaya fashion yang sangat fenomenal. Penampilan unik yang diperlihatkan Syahrini selalu membuatnya viral. Mulai dari jambul katulistiwa hingga bulu mata anti badai. Gaya fashion yang diterapkan juga tak kalah menarik. Tengok saja potret keseruan Inces ketika melancong di luar negeri. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Nama Syahrini memang selalu identik dengan kata mewah dan mahal. Karirnya yang cemerlang di dunia hiburan sebagai penyanyi membuat hartanya melimpah. Tak hanya itu saja, bisnisnya juga berkembang pesat mulai dari karaoke hingga oleh-oleh kue kekinian. Gak heran deh jika apa yang dipakai Syahrini sekarang selalu mewah dan mahal. Salah satunya yang menarik perhatian adalah koleksi sepatunya yang seabrek. Hampir di setiap foto yang diunggahnya selalu deh sepatunya ganti-ganti. Harganya sendiri dijamin bikin kamu melongo karena sampai puluhan juta rupiah. Baru-baru ini Syahrini tampil cetar memakai hoodie yang dibalut dengan belt berukuran besar. Baju itu dipadu bersama legging ketat berwarna hitam. Semakin cetar, Syahrini juga memakai sepatu boot beraksen bulu-bulu. Sepatu itu juga dilengkapi oleh heels berukuran tinggi. Menurut penelusuran akun @fashionsyahrini, ia memakai sepatu Tom Ford seri First Peak HL Boot. Harganya mencapai $3.990 atau 59 juta rupiah. Bukan cuma harganya yang bikin warga net shock, bentuk sepatu yang unik menuai komentar lucu dari netizen. Saya tahu kenapa sepatu ini mahal karena mirip tanduk bison. Bayangin gimana tuh nangkep bisonnya, ujar @kysbilgalin337. Inces banget model sepatunya, bulu-bulu unik, komentar @tsaitakis3.0. Ong mehong amat, ucap @rindiana_sancia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.